pergi pejabat sana. Bawa surat ni. Cari Encik Azman bagi dia surat ni. Encik Azman eh? Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya? Ya, Pakcik. Ya, nak bagi tahu ni. Di sini kawasan yang boleh berlaku kemalangan bila-bila masa saja. Jadi, sila ikut laluan petak kuning. Baik. Tak ada tulis pun. Kan senang. Alamak. Maaflah ya, Pakcik. Sebenarnya kedatangan saya ke sini, saya ingin berjumpa dengan Encik Azman. Oh, Encik Azman. Pergi masuk ikut pintu itu, ikut laluan ke kanan, nanti akan jumpa bilik Encik Azman. Tapi jangan lupa, ikut laluan kuning. Lemah pula hari ni. Ni makan dia. Ish. Kesian. Apa yang kesian ya, Pakcik? Dulu ada seorang macam kamu ni. Duduk macam kamu ni lah. Nak rehat konon. Lama-lama terlelap. Lepas tu kamu fikirlah apa yang akan jadi pada orang yang leka macam kamu. Mata layu, kamu akan terlena. Dan kamu akan jatuh ke bawah. Dah tentu patah giuk, terlantar di katil. Mak kamu minta settle bill. Kan dah susah. Ha, macam mana? Bahaya, Pakcik, bahaya. Memang bahaya. Tahu pun bahaya. Turun sekarang. Baiklah. Alah, gaya. Ish, kesian. Pakcik, apa yang kesiannya? Turun. Sini. Cara pakai harness ni salah. Bahaya. Harness ni bukan penting pun. Ha, buat syarat je. Lagipun saya pernah panjatlah pokok kelapa. Pagi tinggi pada ni. Pakai tali je kat kaki. Tak ada apa pun. Ya, belum kena memang boleh cakap. Cubalah fikir dulu sebelum kena. Kamu nak panjat tapi pakai harness salah. Tiba-tiba kaki kamu terseradung di anak tangga. Berlakulah kemalangan. Kamu terlantar. Dapat surat diberhentikan kerja. Sebab tak indahkan peraturan. Sekarang siapa yang susah? Ha, macam mana? Iyalah, Pakcik. Memang bahaya. Ha, tahu tak apa. Mari. Pakcik tunjukkan. Ini kena ketat. Ketat seketat-ketatnya. Sini pun kena ketat. Sekarang boleh panjat? Boleh. Tapi tunggu sekejap. Samsul bin Yusof. Masuk. 110. Datang ke tangki 10 sekarang. Baik. Kenapa dah panggil orang? Undang-undang. Kerja ni memang kena buat berdua. Ah, Samsul. Kamu tolong tengok-tengokkan budak ni. Baik, Pak Talib. Boleh naik sekarang.
Robin kita yang buka. Buka lah kan. Kenapa? Ada perkara ni. Yep, betul. Okey, mek. Kau panjat ada tu. Okay, sebelum tu aku nak check kau punya harness dulu. Ha. Baik. Baik. Bila, mek. Talpot tu dulu kat atas tu. Buka cangkuk tu. Ha? Pasang kat tiang tu. Ni. 27. 27 masuk. Azmal masuk. Pergi ke checkpoint 3. Ah, okey, dalam 5 minit saya sampai. Mat. Ah. Kau tunggu dulu eh. Aku dah sikit. Kau jangan buat kerja sorang-sorang tau. Ha. Ah. Aduh. Lambatlah macam ni. Tak apa dah. Buat sendiri lah. Sekejap lagi dia datang, surprise. Semua dah siap. Kacau lah. Aish. Aish, aish, aish. Kesian. Eh, makcik. Apa yang kesiannya, makcik? Salah cara kamu ni. Salah? Apa yang salahnya? Kerja macam ni tak boleh buat seorang. Kena ada pegawai penyelia macam Encik Azman. Yalah, tadi dia ada. Dia ke depan kejap. Dia sambunglah kerja seorang. Apa yang salahnya? Tunggulah dia. Aduh. Kau tunggu dia, pukul apa nak siap? Saya nak balik awal ni. Bahaya macam ni. Bahaya? Apa yang bahayanya? Cuba kamu fikir sendiri. Apa bahayanya kalau kamu buat kerja macam ni? Kamu buka harness. Cuba nak angkat. Tiba-tiba terjatuh ke bawah. Kamu pun buka halaman baru. Kalau dah macam ni, tak dapat dia nak nolong tu dah. Ah, macam mana? Betul lah, pakcik. Bahaya. Boleh membawa maut. Tahu tak, Cik Lep. Assalamualaikum. Ah, Cik Lep, saya ada hal tadi. Apa, ada apa-apa saya boleh bantu? Ah, tak ada. Teruskan. Terima kasih, Cik Lep. Mek, sekali lagi sambung kerja. Ah. Tangkut ke mana? Ha? Ada, ada. Tangkut kat situ. Eh, Min. Kau tengok apa? Tak. Tu, Mak Talib tu. Aku muskil lah dengan dia. Sebab aku tengok dia suka nak jaga keselamatan aku. Tambah-tambah hari ni, banyak kali dia tegur aku. Ke sebab dia nak jadikan aku menantu? Kau ni perasan lah, Mek. Ni, dia bukan tegur kau seorang je lah. Semua kat dalam kelah ni dia tegur, kau tahu? Betul. Dulu, Pak Talib tak cacat pun. Sebab dia tak jaga keselamatan, tu yang jadi macam tu. Kenapa? Mula-mula, dia angkat barang dengan cara yang salah. Itu yang sakit belakang. Ada sekali tu dulu, kau tahu tak? Dia boleh bergurau dekat tempat yang tinggi. Ha, dalam tak sedar, dia pem jatuhlah ke bawah. Itu yang lumpuh macam tu. Ish, kasar gurau. Sebab itulah bos jadikan dia pegawai. Untuk jaga keselamatan pekerja-pekerja kat sini. Ha. Ish, tapi kan, dah kira banyak jugalah kemalangan kat sini yang dia dah selamatkan. Ui, tengok je macam tu, bukan calang-calang. Patutlah. Dahsyat.